Sapu di bahagian kelopak berbola mata macam ni. Okey cikgu. Okey macam ni dan bawa ke mata hidung. Kita buat ni alang-alang, kita sapu terus. Sebab warna dia warna coklat. Coklat yang natural ni memang warna kita ni sangat pigmented ya, nampak tu. Sikit sahaja dia terus melekat dekat mata. Okey, jom, 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 cepat. 100 dah. 100 K dah. Cepat kita nak buka. Okey, saya bukakan. Tu beg-beg ni. Beg ni. Ni, tepi saya ni. Tekan, tekan, tekan. Sekarang mula untuk komen saya nak. Saya nak lip and cheek, saya nak lip and cheek. Saya nak. Sebab apa saya nak bagi? Kita nak bagi giveaway lip and cheek ni sebab lip and cheek ni yang saya pakai sekarang, saya tanam. Wah, gitu tanam tau. Saya tanam sebelum kita pakai bedak compact tadi. Lepas pakai BB cream, saya tanam blusher saya dengan menggunakan lip and cheek ni. Kat pipi, satu dot je tau. Berapa untungnya anda kalau dapat ni. Satu dot kat pipi, lepas tu kat bibir tadi saya letak lebih sikit. Tapi saya dah teratakan, dapatlah warna ni. Cantik kan? Alright. Sambung balik makeup mata. Lepas kita pakai warna brown ni. Tatakan di kelopak dan berbola mata, bawa ke batang hidung. Macam ni. Nampak tak kan warna dia? Warna dia natural je. Coklat dia natural sangat. Okay, lepas tu saya nak letak warna apa ya? Kita letaklah warna. Kalau ada warna-warna sweet macam ni. Yang warna ni. Macam warna pink masam ni. Okay. Letak bahagian apa tau? Atas pada bola mata kita. Dekat sini. Bola-bola api. Na 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 na. Tengok cantik kan? Na 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 na. Sepertinya disisikan. Na 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 na. Kau yang cantik. Na 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 na. Nampak tak? Warna tu naik. Saya nak. Cepat. Saya bagi lagi 10 minit kan? Oh, lagi 5 minit je. Tak lama dah. Cepat. Siapa komen paling banyak? Okey, sambil-sambil itu jangan lupalah beli yang mana saya dah try kat mata saya ni. Kalau ada nak cari eyeshadow, beli sekarang sebab saya beritahu kita ada 33% off. Okey, ni pun 33% off kan? 33% off free shipping. Okay, free shipping 33% off. Okay, lip and cheek tu kita bagi free. Okay, nampak tak saya teruskan makeup saya yang warna pink masam ni, kita letak bahagian atas bola mata. Buat je macam tu, terlebih sikit tak benda. Macam tu, nampak? Okay, cepat beli juga eyeshadow ni sebab 33% off. Free shipping lagi. Okay. Nampak tak? Mata dia. Terima kasih ada yang membeli banyak. Thank you. Okay, lepas tu nak letak apa pula Tok T? Benda lagi nak letak kat mata ni. Kita gunakanlah semua warna. Nanti orang cakap tak reti pakai warna ni. Macam mana Tok T nak pakai ni? Kita kepung dia. Pandai Dina. Dina ni pelajar yang bijak. Yang memberi tumpuan kepada setiap pelajaran makeup saya. So dia tahu. Kita kepung dengan menggunakan brush yang ni ya. Ini brush ni pun ada. Tengok simplicity brush macam ni. Kita pakai warna gelap lah. Benda lagi warna gelap ni. Kita kepung mata kita di hujung. Di hujung sana tempatmu. Bunga melon. Bukan di taman yang indah. Nak tidur lah dengar. Lagi satu minit. Nampak tak kepungan manja tu? Begitu je. Kita kepung manja. Sebab apa? Saya bukan nak naik atas stage. Ya, saya cuma nak pergi bawa Afwa je. Jalan-jalan.
dekat tepi jalan. Kepung pula belah sini ya. Saya belajar di Tok T lah, bagus. Nanti saya punya kelas makeup tu datang ya. Ah, kepung manja lagi, nampak? Manja-manja tengok. Ah, bila kita tutup tu nampak. Lagi 20 saat. 20 saat. Saya cuba untuk ratakan juga. Nak, saya nak, saya nak, saya nak katanya. Sabar, sabar, sabar. Ah, nampak tak? Di kepung kiri dan di kepung kanan. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Yeay! Pemenang yang akan mendapat lip and cheek, ya, fresh color lip and cheek ini ialah Shizira. Tahniah Shizira. Tahniah Shizira, anda dapat lip and cheek. Okay. Tahniah. Berbaloi lah dia yang paling banyak kan. Yang komen saya nak. So dia dapat. Oh, kita nak tengok. Wow. Tengok ada yang membeli kat sini. Dia cakap Ana Liana. Tok T malam tadi saya dah beli 3 produk Simplicity 128. Dapat off RM54. Set the magic saya dapat RM98 je. Ui, murah tu. Kurangnya, macam mana saya dapat untung? Haa, gitu. Tapi tak apa. Haa, kita punya TikTok ni memang khusus untuk mengembirakan anda. Okay, okay, jom kita teruskan. Makeup class, tutorial. Kelas makeup bila? Sabar Nur Aida, kita belum umumkan lagi. Tunggu-tunggu, Cat. Saya tengah sibuk. Konsert ni. Tapi kita buat bila? Okay, sabar-sabar. Mana, masih buka lagi ke? Saya rasa masih dibuka lagi. So, kalau nak ikut, anda kena follow. Itu dekat Beauty City ya? Beauty City account ya? Kita masih keluarkan lagi offer ni. Dan order Norzila Rosli, terima kasih. Okay, ramai-ramai 513 mata yang memandang ni. Tolong follow Simplicity account boleh? Pistonia. Okay, follow Simplicity account supaya anda tahu apa yang kita bagi offer-offer terkini. Dan follow, terima kasih. Oh wow, saya dah beli dah. Crystal Snow 3 set. 148 je. Hot gadget. Terima kasih. Dah follow lama dah. Terima kasih Kang Kemal. Okay, jom sambung balik ya. Saya kan dah kepung-kepung ni kan. Jadi bawah mata ni tak naklah nampak macam sembab. Kalau kita make up. Okay, kalau kita make up bawah mata ni kenalah ada warna sikit supaya dia boleh blend kan mata atas dengan bawah. So saya tak nak ambil yang gelap-gelap je lah sebab siang-siang ni kan bukannya nak pergi pergi buat show ke apa. Saya pakai juga brush yang sama. Saya buat di bawah mata ni pakai yang ada shimmering, shimmer-shimmer ni, shimmer. Ni warna yang shimmer ni. Saya layan-layankan je, layang-layangkan ya. Di belah bawah ni. Nak nampakkan natural dia. Manja-manja je. Macam tu. Nampak? Jadi taklah over kan. Kejap lagi orang jumpa Stino Aliza. Taklah kata, Tok T ni baru lepas konsert ke? Tak. Nampak? Bila kita ada warna-warna light macam shimmer-shimmer ni, dia boleh bagi kesan mata redup. Kalau nak mata redup, kena pakai warna yang agak cerah ataupun warna-warna light. Nampak ni? Dia buat kesan mata redup. Kalau pakai warna gelap, mata akan nampak garam.
Okay, dah beli ke eyeshadow in rose in apa in nude ni? Thank you yang membeli. Okay. Saya tahu ada yang membeli ni maknanya dia dah dapat gaji. Okay. Pesanan saya kalau nak beli, belilah dua stok terus. Dua set terus. Sebab kadang mengejut-ngejut juga kita punya stok ni habis. Kan? Lepas tu dah you all nak kena tunggu pula. Tunggu sampai hujung bulan 11. Okay, kita nak buangkan dulu kekotoran di bawah mata kalau ada. Dah. Saya dah pakai dah. Eyeshadow saya. Begini je, simple je. Tak payah over-over ya. Kita cuma nak pergi jalan-jalan dekat cokek je. Okay. Ui, saya termis lah komen-komen banyak. Bag berapa brush? Alah, sorry sayang. Bag brush kita dah habis. Apalah saya ni. Baru ada mata. Ada mata sikit lah. Baru bersinar. Okay, jom. Selepas tu kita pakai apa? Kita pakai eyeliner daripada Argan. Eyeliner Argan ni bestnya pasal pertama memanglah sebab ada Argan Oil dalam ni. Okay. Haziq, hari tu saya dah beli barang untuk T. Terima kasih Haziq. Argan Eyeliner. Let's go. Kening bila Kak Iti sabar. Kita kena satu persatu ya. Jangan gejoloh. Ya. Yeah. Okay, jom. Datuk Siti, sunscreen simply please. Safe untuk pregi mom dan breastfeed mom tak? Saya rasa tak ada masalah. InsyaAllah. Sebab kita tak ada bahan-bahan terlarang, paraben, semua tidak ada. Dan kita ada Love Your Skin. Okay, untuk pastikan barang kita selamat ke tak. Ni, Love Your Skin punya logo. Memang kita ada yang bentuk love tu kan? Di situlah kita, di situ ditulis no paraben, no fatalities, no mineral oil, vegan friendly. Ini vegan friendly. Alright, jom kita pakai eyeliner nak. Toti kenapa kalau Toti pakai eyeliner jadi kalau kita dah macam mata panda? Kenapa you all tekan kuat sangat lah tu? Tekan kuat sangat. Lepas tu, saya rasa tunggulah dia kering dulu. Ataupun kalau nak kasih dia matte terus. Sebab dia ni kan creamy. Sebab kita punya ni ada ada argan oil. Dia akan creamy sikit. Hari tu saya jumpa YB Tunku Zafrul. Lepas tu Haziq, apa cerita? Sambung. Lepas tu apa jadi? Kepoci pula saya. Dia cerita tu macam ada cerita yang panjang. Okay, jom kita pakai eyeliner. Okay, bismillah. Eyeliner ni kita layang-layangkan aja. Janganlah tenyeh ya. Tips nak pakai eyeliner, argan ni memang kena layang-layang, bukannya tekan beria. Sebab dia creamy. Dia creamy, dia senang melekat. Lepas tu saya pakai jari, saya blend. Kalau nak blend lah. Kan dia ada macam terlebih sikit atas naik atas kan. Kita buat macam tu je. Nampak. Senang nak buang juga. Dia mesra wuduk. Okay. Macam tu. Saya pakai hujung-hujung je. Okay. Hujung-hujung ya. Gitu. Nampak mata kita. Mata kita dah tak nampak macam sembab. Hujung mata ya. Hujung mata je you all. Gitu. Eyeliner argan. Hujung mata je saya pakai. Kan? Kalau ada orang nak pakai penuh pun boleh.
Saya pakai ni paste dan tak tebal. Saya ikut betul-betul saya rapat dengan bulu mata saya. Bulu mata kita tu kan, kita betul-betul atas bulu mata saya. Saya pakai tak tebal. So dia nampak natural sangat lah. Macam orang kata, dia tak pakai bulu mata, dia tak pakai eyeliner. Mata dia bercelok juga ya. Tapi sebenarnya dia telah kena scam. Saya pakai juga. Okay, ha. Nampak? Kita pakai manja-manja je. Kita nak pergi jalan-jalan kat Cokit je. Okay? Yelah. Alright. Lepas pakai eyeliner dekat hujung-hujung mata. Nampak tak? Warna dia very gelap. Hitam. Kalau dia hitam, dia hitam betul ya. Saya punya argan eyeliner ni kalau hitam, dia hitam betul. Dia dark, dia pun dark brown. Kurang gelap sangat tapi okey. Tak reti pakai eyeliner, tadi saya dah tunjuk. Kalau ada orang dia pakai eyeliner macam ni juga, dia tarik kening dia, dia lukis pun boleh juga. Ikut masing-masing punya teknik lah, tak ada masalah. Tapi kalau tak pandai juga, saya tak boleh buat apa. Ha, jawapan dia. Practice makes perfect. Okay, betul tak? Faham tak bahasa Inggeris saya? Practice makes perfect. Perfect, 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 perfect. So practice je. Naikkan kening kalau nak macam, kalau nak lagi dekat dengan anak bulu mata, naikkan kening, ikut je. Line kening kita bawah. Bawah betul dengan bulu mata tu, atas dia saya lukis. Dapatlah jadi macam ni. Ada yang tercucuk mata pun ada. Okay. Hati-hati ya semasa membuat eyeliner. Bimbang ada mata yang buta sebab cucuk. Tapi taklah. Ni takkan. Okay. Saya dah pakai eyeliner. Nampak tak daripada jauh? Mata saya dah nampak sharp. Okay. Kemudian kita nak pakai apa ni, Tok T? Kita pakailah kening, kening, kening. Kenapa Tok T pakai? Saya pakai jadi mata kucing. Yalah, kalau you all tarik betul-betul dan pakai pakai eyeliner tu daripada depan bawa ke belakang, tiba-tiba panjang sikit, memang nampak macam mata kucing. Ya, itu teknik cat eyes. Okay, sekarang saya nak pakai ini dia. Ini adalah part yang paling penting untuk saya kening. Yeah, orang tanya saya dan banyak-banyak kata ni warna apa ya? Sekejap. Oh ni dark brown. Dia gelap. Okay, tak apa. Dalam banyak-banyak saya punya part dekat muka, yang mana paling saya macam tak boleh kalau tak siapkan dia. Kening saya lah. Oh, kening lagi dah macam Sinchan. Janganlah. Ya, kening kat IT ons. Tak mau heavy-heavy, light-light je. Okay, kalau nak light, kita pakai brush sahaja. Okay, brush ni. Ini dual tau. Dual. Maknanya dia ada brush untuk kening, ada liquid, ada dalam dia ada isi. Ada dia punya pewarna. Ini adalah pencil. Okay, saya hari ni nak pakai dia punya brush sahaja. Dan dia punya liquid dalam tu memang sangat pekat. So, saya buangkan dulu sedikit. Nampak? Keluar banyak tu. Kalau tidak, kening saya terlalu gelap, pekat. Okay, jadi saya tinggalkan sikit dia punya warna tu. So, tinggal brush sahaja. Nampak? Nampak kan? Kalau kening anda jenis macam kening saya, dia senang diurus. Sikat-sikat-sikat dia telah terbentuk, tak apa. Tapi kalau orang yang memang kening dia tebal, lepas tu susah nak bentuk, memang kena pakai dua cara. Dengan melukis. Ya, melukis, lepas tu baru anda letak mascara dia. Okey, nampak tak?
Saya tengah gigih membuat kening saya. Ha. Okay, saya nak pacakkan sikit lah. Ha, kita pacak lebih sikit. Ha, nampak? Pacakkan? Ha. Dia boleh juga kalau anda buat mascara dulu, lepas tu nak pakai pensel pun boleh. Mana-mana nak start dulu boleh, tapi kena pakar dululah. Kalau tidak, anda akan menjadi kening semerah padi, panji semerang. Nak tengah tengok tak panji semerang? Tengok tak? Generasi-generasi baru tidak melihat cerita panji semerang, semerah padi. Kan yang jahat tu kening dia macam tu. Pendekar. Saya kena lukis dulu baru pakai maskara. Boleh juga. Macam saya kata, nak pakai mana-mana pun okey, asalkan anda dah terbiasa dengan cara tu. Okey, kalau itu cara yang anda biasa, boleh je, teruskan aja. Okey, saya punya kening ni, sini memang ada botak pasal ini adalah bekas kena demam campak. Jadi kening saya ni terbotak di sebelah sini. Jadi saya memang kena pakai pensel untuk tutupkan kekurangan ni. Kat sini kan? Botak ni kan? Mana? Sini yang botak ni sebenarnya saya kena demam campak dan dia punya apa? Chicken pox tu dekat situ pula dia timbul. Jadi bila dia dah kering, dia mengelupas, dia buang sekali dengan saya punya bulu. Tak tumbuh-tumbuh dah. Okay, sekejap. Kita nak cuba untuk samakan dulu kepekatan dia. Di tengah kepekatan Okay, nampak? Okay, maskara, kemudian saya nak tutup bahagian yang tak botak pun ni. Botak nampak ni, ni yang kosong ni kan. Jadi botak sikit. Okay, jom kita letaklah silap bahagian ni. Okay. Ini pun tak boleh lebih . Ini pun sangat-sangat pigmented, sangat. Dia creamy juga, pensel dia. So, nasihat saya tolong jangan over tekan. Dan sebab ada orang tak tahu dia tertekan terlebih. Itu yang dia jadi pekat sangat. Takut orang tengok. Okay. Pakai tangan je. Okay, saya cuba menggunakan jari saya untuk blender. Okay. Nampak? Dan ini sebenarnya kalau kita lagi kreatif, dia lagi mudah lah nak dapat macam mana yang kita nak . Style macam mana. Okay. Ya. Okay. Tapi memang kening kita sebelah kiri dan kanan memang tak akan sama. Tapi jangan risau, agak-agak serabut tu memang kena kerja lebih sikit lah. Okay, saya ambil balik semula pensel ni. Wah, pakai jari. Macam terpengaruh pula nak beli. Okay. Beli, lepas tu kena tengok lah macam mana saya dah tunjuk ni . Kan? Tinggal nak blend je. Apa dia? Tengok tak lalat? Alah, dah tutup dengan bedak lah. Adik. Okay. Jom. Betulkan balik.
Kening saya pun sebab sini memang terpacak lebih sikit. Kita tidurkan dia. Kan? Lepas kita tidurkan. Oh, apa dah Intan? Dua setengah. Okay. Okay. Nampak. Kira halal lah ya. Halal. Kita cuba untuk ratakan bahagian-bahagian lain ni. Okay. Ini juga sikit. Itu dia. Okay, sudah. Itu dia kening. Saya gunakan dual eye mascara dan juga pencil eyebrow. Eyebrow daripada Fresh Color. Lepas tu kan, anda barulah boleh kalau nak bersihkan. Okay, saya nak tunjuk cara bersihkan. Ambil ni sponge kita. Kita buat bahagian dalam ni. Kalau pandai, anda boleh buat macam highlight. Nampak? Macam highlight dan bawa dia ke sini, ke depan ni. Pakai hujung ni. Hujung kita punya bedak sponge ni. Okay, sini pula. Tu pakai jari-jari juga. Sebab tu makeup ni memang kena belajar pelan-pelan. Nampak dah bersih dah kan? Saya punya kening ni. Tadi kan ada banyak. Sebab saya pakai dia punya liquid. So kita bersihkan dulu. Okay, dah sudah dapat bentuk yang kita nak. So sekarang kita nak buat apa? Kita nak pakai shading lah. Okay, baru faham. Kita pakai shading ya. Shading blusher. Sekali lah macam ala-ala contour. Main glonso. Okay, contour ataupun shading kita gunakan ni je. Kita pakai brush yang sedia ada. Okay. Warna coklat untuk buat hidung. Bismillah. Okay, hidung saya. Dan kita terus bawa ke kita punya kelopak tulang mata ni. Bawa je ke kening pun tak apa. Dia akan dapat nampak natural. Sebab tadi kita dah bersihkan kan? Ni kita bawa je. Supaya nampak dia lagi cantik. Macam orang buat ni lah. Buat lukisan. Nak kasi dia lengkap, elok. Macam itulah cara dia. Okay, shading. Nampak hidung. Okay, nampak? Kita tutupkan. Kalau kita buat macam ni, baru kita nampak batang hidung kita ni. Nampak tak? Barulah hidung bak seludang. Seludang. Hidung bak seludang. Pipi bak paguh di layang. Itu dia. Nampak. Dah settle. Dan kita nak tambahlah sweet sikit muka. Dagu jangan ketinggalan. Okey, terima kasih. Ingatkan saya kita buat dagu balik terbelah. Ni dia. Kalau ada double chin, tutup. Boleh tutup dengan ni. Ya, nak buat pipi lah sikit. Biar nampak pipi tu macam ada tulang kan? Tulang pipi. So kita boleh pakai juga warna coklat ni di tulang pipi. Ambil brush yang sengit. Okay, macam mana cara? Macam tu je. Nampak? Buat muncul-muncul macam tu. Lepas tu terus. Cosmic Brown Blusher cantik. Betul.
Buat macam ni. Cari bahagian kita punya tulang pipi tu. Bagusnya kalau kita pakai ni, dia sengit ni sebab senang. Ha, dia pun nak ikut kita punya tulang ni. Ha. Nampak tak? Okay, jom. Cara nak nampakkan dia, ha, kita tutup bahagian. Nampakkan? Ha. Dia nampak. Yeah. Lepas buat tulang pipi, barulah kita pakai blusher, tuan-tuan dan puan-puan. Blusher atas dia. Tadi saya dah tanam tu, dia nampak sweet, manis. Maknanya kalau saya tak pakai blusher pun boleh juga. Cuma, saya ni dah terbiasa pakai pipi nampak apa? Nampak ada warna kan? So, kita touch up je atas dia. Brush ni memang dah habis. Kat mana-mana pun dah habis. Alah, dia tanya bila nak stop. Kita tengah cari material dan kita nak buat dia punya bag yang lebih cantik. Sabar ya. Sebab saya tengok permintaan pun bagus, kita buat yang lagi cantik. Nampak? Kalau boleh senyum. Senyum pun elok juga. Nampak? Nak gelakkan sikit blusher tu. Nampak? Cantik, manis. Warna kita sangat pigmented ya. Sangat-sangat pigmented. So, you all tak payah tenye-tenye tekan. Dab sahaja. Buat macam ni. Senyum letak kat pipi. Kalau rasa-rasa macam terlalu pink sangat, senang je. You all tutup balik dengan bedak. Ni saya letak kat atas hidung saya. Sebab memang trend sekarang. Atas batang hidung pun ada warna. Nampak? Ni bila tutup lighting. Gitu. Sebab itulah kalau saya buat kelas makeup ni. Macam-macam cara kita tunjuk ya. Okay, sekarang dah pakai blusher. Shading pun dah ada. Hidung pun dah terletak. Ala-ala. Ada tak ada tak apa. Biar nampak macam tu ke tidak. Orang risau ini pembahagi jalan ke apa ke kan. Straight aja kan. So, ini dia. Nampak? Kalau nak lengkap lagi adalah pakai mascara. Saya suka pakai mascara tu kepit dulu bulu mata saya, lepas tu pakai mascara. Oh, nampak cantik. Tapi, saya kalau hari-hari biasa memang labat-labat pakai mascara. Ya, yeah, mascara kita memang the best mascara yang saya produce ni, ha. Best sangat-sangat, cantik sangat. Saya suka gila. Kalau saya show ke konsert, saya mesti pakai saya punya mascara ni. Okay? Nak pakai mascara ke? Tak payahlah. Eh? Alah, Raya. Rayara. Dia kata pakailah. Malaslah. Boleh. Orang suruh pakai, kita kata malas pula. Okay, mascara ni best. Best sangat-sangat. Lepas tu, mesra wuduk. Kalau nak cuci pun senang. Okay? Okay, jom. Lepas tu kita pakai apa ya? Pakai lipstick lah. Cukup-cukup lah tu. Jom pakai lipstick. Jom. Jom. Tengok ni nak tolak balik bulu kening pun senang. Jom. Suka kacau bulu kening dah siap. Okay, jom. Jom kita pakai lipstick. Pakai lipstick warna apa ya? Warna apa you all? Yang you all nak ni? Liquid lipstick ke apa? Okay, jomlah kita pakai liquid lipstick nak. Lama saya tak promote liquid lipstick saya. Okay, liquid lipstick. Sekarang pukul berapa? Sudah pukul 2:30. Okay, ini dia liquid lipstick kita. Warna dia sangat cantik. Ada banyak warna-warna yang menarik untuk liquid lipstick. Anda nak yang transfer proof kan? Ini dia. Ini dia transfer proof punya colour. Memang cantik sangat. So, saya tadi dah pakai. Okay, kita sesuaikan dengan makeup kita. Ada dua warna. Semua cantik. 5 warna ni semua cantik. Tapi yang ada
Warna apa? Okay, mana dia? Toasted ruby ni, sorry. Dah habis. Okay, warm caramel. Okay, tak apa. Tak ada lah. Kita pakai warna terracotta dan warna biasa. Dia warna-warna coral tu terracotta. Jadi sekarang saya pakai warna pink mauve. Kena ke dengan baju? Kena pink mauve. Eh, tapi warna ni cantik lah. Brick rose. Brick rose ada lagi tak? Banyak tak? Okay, jom kita try brick rose lah. Okay. Tadi kita dah pakai tu lip and cheek. Warna peach parfait. Tapi saya nak pakai warna ni lah. Ya? Yeah. Apa tu? Kan? Terus naik muka saya. Terus muka nampak menyerlah. Warna brick rose yang cantik. Cantik warna dia. What? Okay. Cantik lah betul. Brick rose ni cantik ya. You all tak akan menyesal kalau beli warna brick rose ni. Cantik gila. Dia bagi. Cantik kan? Liquid lipstick Tok T memang best gila. Thank you. Ini adalah transfer proof. Terus menyerlah. Menyerlahkan keanggunanmu. Okay, boleh tolong swatchkan warna terracotta dengan pink mouth? Boleh. Oh, kebetulan. You all macam tahu je. Macam ada CCTV je kat sini. Okay, ini saya akan swatchkan warna terracotta. Terracotta atas. Terima kasih. Lawa lah warna bibir. Bukan bibir saya, warna bibir. Okay, ini adalah warna brick rose saya pakai tadi. Mouth ya. Yeah. Pink mouth. You all nak pink mouth. Okay, pink mouth ya yeah, ni. Saya mula tadi ingat nak pakai pink mouth. Brick rose, my favorite color. Oh, dah belilah tu. Pink mouth cantik. Ni dia. Okay, ini brick rose. Salah. Ini adalah warna terracotta. Kenapa dia kelabu? Okay, ni. Ni terracotta dan ini adalah pink mouth. Okay, terracotta dan juga pink mouth. Memang cantik dan saya pakai ni adalah brick rose. Kita bagi dia kering sekejap. Belum kering lagi bawah. Dia transfer proof. Okay, memang semua cantik. Warna-warna ni semua cantik. Tengok tak dia punya menaikkan wajah kita punya keceriaan tu. Okay. Terus jadi lain dah muka saya. Bila dah pakai warna brick rose ni, terus jadi lain muka. Terus macam pop. Ya, menaikkan segalanya. Okay, ini dia. Kalau tadi anda tengok saya tak make up, tak siap lagi tadi. Saya dah buat tutorial daripada mula sampailah sekarang. Okay, anda boleh tengok dia punya kebaikan. Tengok. Tak ada. Tak ada melekat.
tidak melekat, memang tak melekat lah. Transfer proof, okay? Ini pun transfer proof. Nah, ini belum kering. Nanti dia kering, dia tidak akan melekat. Ini tak kering. Okay? Alright guys, dah pukul 2.41, nak dekat pukul 3 dah. Weh, lama juga. Okay, so kepada semua yang dah membeli, terima kasih banyak. Siapa dapat giveaway, congratulations. Okay. Hari ni tak dapat sign lah. Tunggu nanti saya umumkan, maybe untuk 11.11 nanti eh. Kan, insyaAllah. So, terima kasih pada semua yang dah membeli hari ini. Thank you. Sekarang terus buat done payment. Sebab nanti anda terus boleh dapat pada waktu 3 hari bekerja. InsyaAllah. Ya. Yeah. Terima kasih kerana menonton live saya beli produk. Dan kalau saya buat live lagi, jangan lupa support ya. Yeah. Dan follow tau ni. Kita punya account Simplicity Official follow. Sebab saya... Kenapa saya pakai Simplicity muka jadi Tok T? Wow. Magic. Okay. Dah lama follow. Thank you, thank you, thank you. Okay. Follow banyak-banyak. Ramai-ramai follow. Okay. Semua yang ada dekat sini, yang 549 orang ni. Jom follow Official Simplicity. Nanti saya akan buat live di account ini lagi. Okay. Jaga diri. Selamat bercuti. Love you so much. Jaga diri. Jaga kesihatan. Okay. Kita jumpa lagi. Bye. Bercahaya hidupku.